Dulu kejadiannya apa? Dulu kejadiannya apa? Malam. Berapa ton muatan itu, Pak? Dibuka banner channel, Pak. Bah? Dibuka banner dulu. Enggak ada ban, asal patah. Oh, patah ya. Ini dari tim apa nih, Pak? Tim YA, apa namanya? Indonesia Eskadron. Jadi penugasannya itu tentang informasi tentang kebencanaan, apalagi Eskadron bulan, ya informasi emergency, kan? Jadi kita saling informasikan kepada rekan-rekan dan terjun di lapangan. Apalagi tepat karena satu unit truk sedang kejebol di belakang. Jam kejadiannya kan jam 2 pagi. Kita dapat tanya dari informasinya dari supir dan sudah pemanggilan satu unit eskavator. Nah, dan kejadiannya jadi ditarik, nggak bisa ditarik karena tidak sesuai dengan jajakan yang di ban, jadi makanya nggak datar malah oleng, jadi istilahnya kan nggak ketarik, jadinya jebol dia, jadi satu as mobil itu rusak, jadi rusak. Jadi makanya kalau nggak bisa, jadi langsung aja eskavatornya lari ke atas, sudah dinaikkan lagi. Oh, langsung. Ya, jadi solusinya untuk sementara itu tidur mobilnya dulu. Oh, semalaman dulu. Ya, semalaman sini dulu. Muatannya ini berapa ton ya, Pak? Apa, Bang? Muatannya berapa ini? Muatannya 20 ton, Bang. Nah, isinya? Isinya penuh. Jadi Abang dari tim Polresta ya? Ya, Pramuka Peduli Polresta Padang, Bang. Oh, iya. Jadi kita gabungan dengan IEA, Indonesia Eskadron Bulan.
dia apa-apa informasi, kita informasikan ke rekan-rekan yang lain di lapangan. Jadi kalau misalkan warga sini membutuhkan, gimana kita harus informasikan? Informasikannya lewat nomor telepon bang, di WA aja. Misalnya, jadi misalnya pengantaran jenazah dari sini sampai ke Jambi, palingan kita sampai ke perbatasan Solo. Nanti ada rekan-rekan kita menunggu dari daerah lain. Oh seperti itu ya. Ya kita sambung tali menyambung gitu bang. Ya terima kasih bang. Ya siap, sama-sama bang. Mau bertugas kembali bang. Siap, apa-apa bang, terima kasih. Thank you.